Pemirsa, anggota DPR Andre Rosiade mengatakan siap menghadapi Komnas Perempuan yang ingin melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Andre diduga melanggar etik pada penggerebekan praktik prostitusi online di Padang, Sumatera Barat. Anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade bersama tim Cyber Crime Krimsus Polda Sumatera Barat menggerebek sebuah kamar hotel berbintang di Padang 26 Januari lalu. Penggerebekan ini menurut penjelasan Andre Rosiade untuk menguak adanya praktik prostitusi online atau daring di Sumatera Barat. Ternyata penggerebekan ini berbuntut panjang. Komnas Perempuan menilai penggerebekan telah melanggar kode etik DPR. Ini, ini, ini. Sementara itu di media sosial Twitter, warganet ramai mengomentari hal ini. Bahkan Andre diisukan ikut menjebak si PSK. Saat ditemui usai rapat Komisi 6 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore, Andre Rosiade mengatakan bahwa berita acara penyelidikan kepolisian tidak menyebutkan pekerja seks telah lebih dulu melayani tamu sebelum ditangkap. Dan pengerebekan dan penangkapan itu pihak polisi. Saya mendampingi. Jadi ada laporan dari masyarakat kepada saya, saya fasilitasi masyarakat itu untuk uh, uh, bertemu dan difasilitasi oleh polisi dan terjadilah penggerbekan itu. Saya sampaikan ya, di waktu kita masuk ke dalam itu kan waktunya hanya 10 menit atau 15 menit ya dari saat perempuan itu masuk ke dalam. Dan laki ada bayangan laki-laki yang di dalam itu sudah tahu bakal digerebek. Sudah tahu bakal digerebek. Logikanya mungkin nggak dia pakai perempuan itu. Itu pertama. Yang kedua, barang bukti, mohon maaf, alat kontrasepsi kondom itu masih utuh, belum terpakai. Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumbar satu ini mengaku siap menghadapi Komnas Perempuan yang ingin melaporkan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Tim Liputan Transmedia.